berdasarkan ramalan, apabila terjadi gempa berdasarkan kajian ilmiah dan kemungkinan paling buruk akan mengakibatkan tsunami di pantai Tambak Rejo ini sampai ketinggian 18 meter. Sudah kita lacak menyusuri, ternyata Bapak Kepala BPBD dan Pak Sama, Pak Kapolres, dari Polair dan TNI, semuanya sudah menyiapkan antisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Beliau-beliau sudah menyiapkan jalurnya, bahkan sudah menata prosedur evakuasinya tiap 10 rumah. Kemudian juga kita nanti 10 rumah itu juga sudah menyiapkan masing-masing keluarga itu tas siaga bencana. Jadi apa yang harus dibawa oleh keluarga itu, yaitu dari tas siaga bencana. Dalam keadaan darurat yang terpikir itu, yang terpikir pertama diri, kemudian anggota keluarganya, baru barang. Kemudian mikir 10 rumah, kendaraan ada pergi jauh dari sini.